teman-teman. Kita mau cari ubi teman-teman. Ubi. Hari ini saya mau makan ubi. Tua sudah kali ini. Dia tumbuh di dekat rumah saya. Ambil aja lah. Tengok. Ya, banyak. Saya mau ambil anu bade teman-teman. Saya mau ambil ubi tapi saya jumpa kulat. Udah lama tuh ya tempat saya ambil lembik yang selalu. Ubi saja nih hari ini teman-teman. Ini isi-isi dia nih. Sini aja saya ambil. Tak payah jauh-jauh.
3 saja besar dia punya isi, jadi diputung-putung lah nanti. Banyak nih ubi kami sini nih teman-teman. Ini besar-besar lagi pokok dia. Dia punya isi, makin dia besar makin besar dia punya isi. Banyak lagi yang tumbuh nih di sini. Tengok yang tuna teman-teman, besar. Ini dia punya batang pun boleh bikin sayur. Tengok besar teman-teman. Ini keladi ini tidak gatal nih, yang biasa orang buat itu ice cream vanilla tuh. Tapi kalau saya kasih jadi sayur lah. Sayang kalau tidak makan banyak teman-teman. Ini jarang tanam, tapi macam itu kasihan, macam itu keladi liar sejak di sini. Tapi kalau jadi saya enggak, sudah jadi liar lah, sebab saya kasih jadi sayur kalau saya. Tengok dia punya keladi semua nih. Tapi kan kalau terlampau lama sudah nih, tidak boleh anu juga nih teman-teman, dia punya tidak boleh makan isi dia kalau terlampau lama lah. Mau yang belum lama lagi, kalau yang besar sudah butuh kau ambil itu kan tidak sudah sedap. Yalah, 1, 2, 3 biji cukup sudah untuk satu keluarga makan tanpa besar biji dia. Ini daun dia nih. Nih sepunya itu natu pulutan kami. Pulutan pun boleh jadi sayur kalau kami. Nangka, langsat. Oh ya, kami tempat kami ambil butot tuari tanggalam air sudah teman-teman. Tuh nah tempat kami ambil butot. Alamak. Jatuh. Alah. Semua jatuh kami punya nangka teman-teman. Alah. Kami punya kerajaan nih. Alah. Karena bungkus sudah pun jatuh. Boleh buat sayur nih. Kecil lagi oh. Pulutan nih. Alah. Apa yang kasih jatuh tuh? Ayo. Sampai atas bani pulutan nih teman-teman. Nah. Alah, yang kada bungkus tuh di bawah kan jatuh pula. Sana tuh tempat kami ambil butot tuh. Habis tenggelam tuh butot mati. Saya punya Teddy ini poodle mix Shih Tzu nih teman-teman, manja betul. Ayah terkejut lah nampak itu pulutan tuh jatuh.
hari ini saya mau masak ubi. Besar sudah nih tepako, teman-teman. Tengok dia punya batang kan melilit sampai sini. Dia punya akar. Kelapa pun ada di sini. Kelapa, langsat, rambutan, sara pun ada, macam-macam buah-buah di sini. Kalau musim berbuah sudah nih teman-teman, tidak guna juga. Bab kalau dia berbuah nih ada pencuri dia. Tengok tuh sarap sana, sarap. Sarap ya teman-teman. Ini sarap. Ini rambutan. Ini pun rambutan. Jadi keliling rumah kami. Ini ada kulat di atas. Oh, nah itu kulat ya teman-teman. Di atas pun dia tumbuh. Sudah nampak tuna. Kemana dia tumbuh di atas tuh? Ada siri dia punya lating dia sudah teman-teman. Kemana mau ambil tuh? Pakai jeluk saja tuh kalau mau ambil tuh. Ah, nah atas sudah tuh siri. Ada langsat. Ah, bising betul tuh anjing kami teman-teman. Ada durian dia tuh yang besar pokok teman-teman. Banyak banyak munyit sini nih teman-teman. Kalau dia berbuah tuh bukan manusia yang makan munyit. Setelah saya mau masak dulu saya punya ubi. Ubi. Barat juga oh teman-teman. Aduh, barat juga oh, begini aja. Sikit. Barat nih. Pakai kopi mana? Laki. Hai, nakal tuh laki saya tuh teman-teman. Ini pokok ada mana-mana tapi saya lupa sudah. Oke, mari pulang. Oke. Wah, pulanglah. Punya kasih nyamuk tuh teman-teman biar lo tuh jadi mari pulang hai dan nastai saya. Oke, biarlah kau sana. Sing botol sepenuhnya si sana ke dalam untuk beranak tidak silakan satu sebab takut melanggar kereta. Lomba saya kalau saya kasih lepas nih punya rambutan mau berbuah sama teman-teman. No.
saya punya halaman rumah banyak sayur-sayuran dengan pembayang saya mukum. Saya punya bunga pun subur. Cuci dulu. Pasang pasar loh.
mau. Maka. Makan sama madu ban sedap. Kopi. Ini pun bikin kenyang juga nih teman-teman. Kalau orang dulu-dulu kan, orang miskin, tiada makanan, inilah yang orang makan. Hidup juga lah sampai sekarang. Jinja, mau makan keladi? Keladi nih? Sama? Saya punya kucing semua nih, tengok. Meow-meow. Tengok dia berdekatan sama anjing. Makan keladi. Hah? Makan keladi meow. Mau makan keladi? Ini manja nih teman-teman. Dia suka minta peluk saja nih. Nah. Meow. Meow. Jinja, kau ingat ikan kata Jinja? Kau mau makan keladi? Dia ingat dia beli makan. Bah, makanlah. Kalau kau beli makan. Mana kau beli makan nih keladi nih Jinja? Ini bukan makanan kucing Jinja. Ini makanan manusia. Kau meow. Kau ingat makanan apa tuh? Ada. Hei, keladi lah tuh. Mohon makanan tuh meow. Wih. Kucing makan keladi. Kucing mana boleh makan keladi? Astaga, dia makan keladi, teman-teman. Oi, kau tidak kenyang gak karena kasih makan nih? Hitam. Ini lagi satu ekor. Alamak, gimana makan keladi begini nih? Ada pengintai, pengintu. Dia orang makan keladi. Astaga. Astaga. Kucing boleh makan keladi kah? Meow, meow, meow. Alah, dia rabut makanan saya, oh. Astaga. Dia mau angkat. Nah. Sebagai. Nah, kau punya. Alah, macam mana lah saya makan nih, meow. Nah, sebagai kau sana. Nah, nenek punya. Nenek. Hai, nah. Nenek.
Cuman makan begini. Ayah. Hai, makanan mami nih. Kena rebut makanan saya. Sudah. Mana lagi makan nih? Kau nih memiau. Itu nasi bagi kau. Nyala yang diorang gigit, buang-buang saja. Ambil yang belum kena gigit.